Oke, nomor satu mutiara tebel sekali, pakai banget, pakai sekali ya, asik. Tanpa lampu, oke sekali lagi kita lihat tanpa lampu, hanya pakai flash kamera aja. Mutiara tebel, pangkal ekornya lumayan pendek ya, ekornya lebar, terus crosshead pasti tuh. Nah, tinggal lanjut aja nih, tuh mutiara tebel sekali ya. Di pipi, di badan full, di ininya semua full, kanan kiri full. Tuh, full ya kanan kirinya. Tinggal dilanjut aja bosku nih. Kepala udah kelihatan nonjol tuh sedikit. Nah, mantap. Lanjut bosku. Nah, selanjutnya nomor 2, mutiara tebel full banget tuh ya. Pangkalnya pendek, pintelnya tuh kelihatan ngeplus tuh bosku tuh. Nah, tuh. Ih, mutinya full banget bosku itu. Full pakai banget nih. Pangkalnya nih ngeplus nih dia turun ke bawah. Tuh, ini kalau kita naikin, nah tuh ganteng tuh. Ini enak buat nih kalau ngibing, dudukan pala kelihatan lebar banget ya, besar, mudah-mudahan calon gede nih. Terus kita lihat mukanya crosshead pasti itu. Nah tuh, cuman agak sedikit pudar ya, kurang tebel crosshead-nya, kurang tebel, tipis dia crosshead-nya, tipis, nggak terlalu tebel tuh. Kan bodinya tuh enak banget tuh. Selanjutnya nomor 3. Nah, ini nomor 3 dari yang postingan tanggal 12 September ya. Dari berapa ekor sih upload? Oh, 12. 12 ekor. Nah, ini sisa satu nih yang nomor 12 nih. Yang tadinya ini nomor 12 nih. Nah, ini sisa satu nih tuh. Tuh, mutinya tebel banget. Parking ini sebenarnya panjang tuh ya. Parking ganteng nih. Ini yang enggak laku nih satu ekor nih. Tuh. Tuh. Enak, dudukan pala juga kelihatan, crosshead, crossface full. Tinggal lanjut aja tuh bosku tuh. Mutinya kanan kiri aman. Ya kan. Body enak. Tinggal lanjut progres nih, sisa satu yang enggak laku. Nih, coba kita posting lagi, mudah-mudahan yang ini laku ya. Okay. Nah, selanjutnya nomor 4, mutinya full banget ya, tebel. Nih, tuh dari jauh tuh tebel banget. Palanya udah kelihatan naik tuh ya. Tuh, kepalanya udah kelihatan naik, pangkal ekor lumayan pendek, ekor lumayan lebar, fintel tuh agak ngeplos tuh. Tuh, ganteng nih, dari jauh tebel banget mutiara ya bosku tuh. Crosshead pasti edge. Nah, ini crosshead, crossface tuh ya, full ya, sama crossbeard. Di bibir ada tuh, nah tuh di bibir ada, tebel banget nih mutiaranya. Kita lihat berenangnya tuh, tuh ganteng tuh. Tuh kepalanya gede tuh, udah kelihatan naik tuh ya. Tuh lebar banget bosku nih, ganteng nih, sikat bosku. Nah, selanjutnya nih nomor 5, ganteng nih. Pintelnya pangkal ekor pendek banget tuh ya. Tuh pintelnya ngeplos, pangkalnya pendek, lebar banget tuh, ngeplos banget tuh. Tuh ekornya lebar tuh ya, bulat bentuknya tuh. Kepala udah kelihatan tuh ya, agak naik tuh. Nah tuh, muti dari jauh shining banget tuh ya, tebel tuh, crosshead terus crossface tuh, crosshead crossface full. Tuh tinggal disikat lagi, tinggal dilanjut progresnya tuh. Wih, enak nih dari jauh. Shining kan langsung mutinya. Ganteng bosku. Lanjut lagi bosku. Nah, nomor 6 nih, tuh dari jauh aja shining banget ya. Coba kita deketin, set. Apakah full, mutinya full, pangkal pendek, pintelnya rapet tuh ya, kelihatan tuh rapet, kepala udah kelihatan jenong tuh bosku tuh. Udah kelihatan saya pegang rata tuh, cetakan rata, selepas naik tuh sedikit naik ya. Tuh body enak, pintel nge-close banget tuh. Aduh, ganteng banget, kepala udah kelihatan jenong tuh ya, udah kelihatan banget tuh. Dari jauh tinggal lanjut progres, mutinya full. Kita lihat crosshead crossface full, full banget bosku itu, full banget, sikat nih bosku nomor 6. Nah, selanjutnya ada yang kecil tapi matil nih, dari jauh mutinya tebel, nggak terlalu tebel sih, tapi kualitas apa nih ya, tangkal ekornya pendek banget tuh ya, pintel ngeplos, kepala tapi udah jenong tuh. Tuh udah kelihatan jenongnya tuh ya, tuh dari jauh kelihatan tuh ya, tuh jenongnya tuh. Nah tuh kecil tapi ganteng nih bosku nih. Tuh kecil ganteng banget asli.
Oh, tinggal dilanjut aja. Nih, saya keluarin deh tuh. Ganteng nih kecil-kecil. Crosshair terus crossface full tuh ya. Mutiaranya full. Ini masih 2 cm kayaknya. Tuh, masih kecil sekali ya, tapi bagus banget asli. Tuh, ganteng banget tuh. Ih, sikat bosku. Nah, selanjutnya nomor 8 tuh. Muti tebel, palanya udah gede nih bosku. Palanya udah naik tuh. Palanya udah kelihatan naik ya tuh. Nih. Tuh udah kelihatan nih, saya pegang tuh. Udah apa ya? Kayak ada jeglukan tuh. Udah naik. Ekornya juga lebar tuh ya. Tuh, kelihatan lebar ya bosku ya. Tuh lebar banget tuh. Eits. Mutinya juga shining banget tuh. Ekor lebar, fintail nge-close, kepala udah jenong tuh ya, udah kelihatan jenongnya tuh. Terus kita lihat mukanya crosshead crossface full tuh. Crosshead crossface full, mutinya tebel. Warna juga udah mulai masuk tuh ya, merah tuh. Nah, ganteng banget bosku, sikat nih. Nah, selanjutnya nomor 9 nih, yang doyan marking tebel panjang nih tuh. Tebel panjang markingnya. Crosshead pasti crossface tuh ya. Coba kita jepit tuh, tebel banget, panjang. Wih, ya kan, mutinya juga enak. Kepalanya bisa dilihat tuh ya, udah mulai nge-up. Udah gede tuh, udah lebar dudukannya. Ah, tuh, ya kan. Nih, tinggal disikat aja nih, yang doyan marking panjang. Apa ke bibir-bibir tuh, mutiara itu ya. Ganteng banget nih, nomor 9, sikat bosku. Ojok. Nah, selanjutnya nomor 10, mutinya tebel, full shining banget tuh ya. Dari jauh, kan bener shining tebel dibilangin, nggak percaya kan? Tuh tebel banget brewokan. Crosshead, terus nggak, tapi nggak crossface ya, hanya crosshead aja bosku tuh. Mutinya tapi tebel banget nih. Tuh enak banget, dudukan pala juga kelihatan lebar tuh, palanya juga udah kelihatan agak naik ya. Terus saya pegang tuh kelihatan tuh mendem naik tuh. Nah, tinggal dilanjut aja nih bosku nih tuh. Wow, ganteng. Selanjutnya nih nomor 11 tuh, gila mutiara tebal begini, markingnya tuh panjang ya. Tuh markingnya panjang tuh, cuman dia nggak kelihatan ya, pudar ya. Nah, kanan kiri markingnya balance bosku ya. Tuh markingnya balance. Nah, coba kita jepit. Oh ya kan, enak. Wajah nggak mau mekar nih, tapi ini nggak mau mekar, bodinya mengincup dia tuh, nggak mau mekar, dijepit ya. Jadi udah coba kita lihat begini aja lah jari nih, tapi mutiara tebal banget, crosshead pasti tuh. Eits. Nah tuh lagi mekar tuh ya kan tuh. Si lanjutnya nomor 12 tuh, asli tebal banget bosku tuh. Aih, dari jauh nih tuh ganteng nih. Dari jauh ganteng banget. Coba kita deketin lagi. Warna juga udah masuk merah. Pangkalnya pendek banget tuh ya. Fintail nge-close, mutinya tebel. Apalagi ya. Wah, pokoknya mewah dah. Tinggal dilanjut aja ini bosku ya. Crosshead pasti tuh ya. Crosshead tuh. Dia tapi nggak crossface ya, hanya crosshead aja. Tuh mewah banget bosku. Ini gila. Tuh ganteng banget asli. Nomor 12 nih sikat. Nah, selanjutnya nomor 13, gila shining banget tuh ya. Tuh dari jauh, tuh shining banget asli. Ini ganteng nih, shining banget mutiaranya. Masih size 3 sentian ya. Kepala udah kelihatan tuh ya kan tuh. Kepala itu udah kelihatan agak naik tuh ya, bulat tuh, udah kelihatan bulat nih. Kepala kencang banget nih asli nih kepalanya nih. Tuh, ini udah dipegang tuh udah ngejedak tuh. Kencang banget nih palanya. Tuh. Ih, shining banget. Kita lihat crosshead crossface full tuh. Mutinya full banget tuh bosku ya tuh. Mutiaranya full di muka, di mulut, di bibir juga ada. Elah, ganteng banget bosku. Tuh. Tinggal ganteng, tinggal dilanjutin aja bosku. Tuh. Nah, selanjutnya nomor 14. Mutiaranya tebel banget, full. Ekornya juga lebar banget tuh bosku ya. Tuh, ekornya lebar, pangkalnya juga pendek banget tuh. Pangkal ekornya juga pendek. Cuman ada tapinya nih bosku nih, tapi bodinya standar ya tuh, kurang bagus banget tuh. Bodinya jelek. Standar dia, nggak bagus banget tuh bodinya tuh ya. Tuh, di sini saya kasih tahu apa adanya aja nih ikan.
bodinya standar tuh, nggak bagus. Cuman ada kelebihannya, pangkalnya pendek banget, sama kepala tuh udah kelihatan agak sedikit nge-up ya, dan mutiaranya pun tebel, shining, crosshead pasti tuh ya tuh. Nah seperti itu bosku, bodinya kurang bagus nih tapi ya. Nah kalau yang mau coba-coba rawat silakan.